Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Aziz Zainal Alam dan anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Rabu 17 Mei 2023 di mana kami bawakan kepada anda berita dan info semasa mutakhir di samping menyangkal berita-berita palsu yang tidak benar. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Ini adalah makluman terkini mengenai tarikh keputusan sijil pelajaran Malaysia SPM. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sementara tadi memaklumkan pihaknya tidak mengeluarkan kenyataan berhubung tarikh keputusan SPM seperti yang ditularkan. Dan sebarang kenyataan rasmi hanya akan disampaikan melalui portal dan laman media sosial rasmi KPM. Berwaspada dengan sindiket penipuan yang menggunakan nama Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia. MIDA dalam satu hantaran di Facebook merujuk kepada poster yang tular di media sosial dengan tajuk Pelaburan Amanah dan Pelaburan Patuh Syariah yang menggunakan nama, logo dan imej pegawai MIDA. MIDA menegaskan berita tersebut adalah palsu dan telah diiklankan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Dan untuk makluman anda, sebarang maklumat rasmi boleh dirujuk di laman sesawang www.mida.gov.my. MIDA adalah sebuah agensi promosi dan pembangunan pelaburan utama kerajaan di bawah Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri untuk menyelaras dan menggalakkan pelaburan ke dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan di Malaysia. Juga orang ramai dinasihatkan supaya tidak terpedaya dengan sistem pesanan ringkas ataupun SMS atau WhatsApp yang diterima kononnya dari pihak penghantar barang. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil dalam satu hantaran di Facebook baru-baru ini turut mengingatkan orang ramai supaya lebih berhati-hati skrinnya menerima SMS atau WhatsApp daripada nombor yang tidak dikenali. Dan peringatan itu penting katanya bagi mengelak dari menjadi mangsa penipuan. Beliau yang juga ahli Parlimen Lembah Pantai dalam masa sama turut menggesa semua pihak supaya tidak melayan panggilan atau apa sahaja bentuk komunikasi daripada nombor yang tidak dikenali. Perkembangan teknologi maklumat membolehkan kita melakukan hampir apa sahaja dengan satu klik pada telefon pintar. Namun dengan satu klik itu juga kita boleh kerugian ribuan ringgit dalam sekelip mata. Untuk itu, anda dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati ketika memuat turun sebarang aplikasi ke dalam telefon mudah alih anda. Dan aplikasi tidak sah seperti tersebut berkemungkinan mengundang virus atau malware yang boleh menyebabkan kehilangan data dan maklumat penting di telefon anda. Dan selain itu, maklumat peribadi anda berisiko untuk terdedah kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. Jangan lupa untuk dapatkan lebih banyak tip dan perlindungan data peribadi dari media-media sosial Jabatan Perlindungan Data Peribadi hari ini. Polis menahan seorang lelaki tempatan yang disyaki menghambur kata-kata kesat dan berbau perkauman dalam satu kejadian di restoran makanan segera di Falim Ipoh Perak yang rakamannya ditularkan dalam laman Twitter. Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Superintendent Yahya Hassan berkata, lelaki berusia 42 tahun itu ditahan di Ampang Baru kira-kira 11 malam 15 Mei lepas. Dan beliau berkata dalam satu kenyataan, polis mengesahkan sudah menerima laporan mengenai kejadian tersebut pada 14 Mei dan kes disiasat di bawah Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955 berkelakuan aib. Dan Yahya menjelaskan ujian saringan awal air kencing ke atas suspek mendapati suspek positif dadah jenis ganja serta pihak polis sedang melengkapkan kertas siasatan sebelum merujuk timbalan pendakwa raya untuk cadangan pertuduhan. Polis Johor berjaya menahan seorang wanita yang dipercayai terlibat dengan kes penderaan bayi di sebuah taska di Mutiara Rini, Johor. Dan Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzaman Mahmud berkata pihaknya mengesan dua video tular di media sosial memaparkan suspek melakukan penderaan tersebut. Dan tambah beliau dalam satu kenyataan, hasil siasatan mendapati suspek berusia 21 tahun telah mendera mangsa yang merupakan kanak-kanak perempuan berumur 11 bulan dan kanak-kanak
anak lelaki berusia 9 bulan. Dan jelasnya kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 10 tahun atau denda tidak lebih daripada RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Dan jika sabit kesalahan, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama memberi jaminan untuk berganding bahu bersama Kementerian Dalam Negeri KDN dalam menangani isu penggunaan kalimah Allah dan lain-lain kalimah suci agama Islam. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata pihaknya mengambil maklum pendirian KDN dalam menghormati, memperakui dan menerima pakai ketetapan enakmen negeri-negeri dan titah yang di-Pertuan Agong pada 7 Februari lalu yang menzahirkan agar dikekalkan dasar sedia ada berhubung isu penggunaan kalimah Allah. Dan katanya titah Sultan Johor dan Sultan Selangor juga sentiasa dijunjung untuk menjaga kemuliaan dan kesucian agama Islam termasuk penggunaan kalimah Allah. Dan selain itu, orang ramai turut dinasihatkan agar bertenang dan mengambil sikap berhati-hati dalam memberi reaksi terhadap isu penggunaan kalimah Allah kerana ia berkaitan isu teknikal perundangan. Dan juga sepasang suami isteri ditahan selepas gagal membekalkan baju kurung yang dijual secara dalam talian sempena Hari Raya Aidilfitri lalu. Melibatkan transaksi bernilai ratusan ribu ringgit, penahanan pasangan itu dilakukan di Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Manjung, Perak. Selepas siasatan dibuat ke atas aduan yang diterima daripada orang ramai dan berdasarkan rekod Kementerian, KPDN menerima sejumlah 100 aduan dari seluruh negara berkaitan penipuan jualan yang dilakukan oleh suspek. Dan kertas siasatan telah dibuka dan siasatan lanjut ke atas kes ini sedang dilakukan di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999, Akta 599, khususnya ke atas periklanan dan juga transaksi kewangan. Kedua-dua suspek warga negara tempatan tersebut dihadapkan di Mahkamah Majistret Manjung yang membenarkan reman selama 4 hari bermula 12 hingga 15 Mei lalu. Baik, pernahkah anda melihat iklan-iklan seperti berikut di media sosial? Waspadalah kerana ini adalah taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Dan ikuti tip dan nasihat berikut untuk mengelakkan diri anda dari menjadi mangsa seterusnya. Pastikan anda semak di laman web atau media sosial rasmi syarikat berkaitan terlebih dahulu tentang pekerjaan yang ditawarkan kerana jangan mudah percaya pada tawaran-tawaran yang diberikan khususnya tawaran dalam talian. Dan selain itu, kenal pasti ayat template yang sering digunakan skema. Antaranya, hanya guna telefon dan tak perlu pengalaman kerja. Gaji RM200 sehari dan ayat-ayat atau tawaran-tawaran yang too good to be true. Dan berikut pula merupakan perkongsian daripada Puan Nur Zabita berkaitan malware scam. Di dalam perkongsian tersebut, beliau juga berkongsi mengenai pengalaman beliau dimasukkan ke dalam kumpulan WhatsApp dengan jumlah peserta sekitar 50 orang dan diketuai ketua kumpulan atau mastermind serta beberapa orang pembantu yang lain. Dan modus operandi yang digunakan adalah mengajak mangsa untuk membantu aktiviti jualan sebuah aplikasi jual-beli dalam talian serta menawarkan bayaran untuk tugas tangkap layar yang perlu dilakukan oleh mangsa dengan bayaran sekitar RM20. Beliau berkata rata-rata nombor telefon yang digunakan adalah dari luar negara dan juga menggunakan gambar profil yang sama. Dan ini pula sedikit trivia anti-scam yang kami ingin kongsikan bersama anda. Dan menurut laporan polis yang diterima pada tahun 2022, seramai 1,065 orang guru telah menjadi mangsa penipuan dalam talian dengan purata kerugian sebanyak RM29,750 seorang. Manakala jumlah kerugian yang dicatatkan adalah sebanyak RM31,684,149. Dan selain itu, purata guru yang menjadi mangsa online scam pada tahun lalu adalah seramai 3 orang sehari. Dan dengan itu, pastikan sahih berat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Saksikan Selamat Pagi Malaysia dari Negeri Jelapang Padi, Kedah Darul Aman bersama Irfan Syahmina Sution dan Raja Sofia Raja Arif langsung dari Pantai Merdeka, Sungai Petani.
Menikmati pemandangan indah Pantai Merdeka berlatar belakangkan Gunung Jerai dengan suasana perkampungan nelayan yang mempesona. Jangan lupa janji temu kita 20 dan 21 Mei 2023 ini jam 8 hingga 10 pagi di TV1 dan saluran BEST. Pakat main ramai-ramai lah. Sekiranya anda berhadapan dengan sedikit penipuan wang, jangan lupa untuk laporkan ke Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997 untuk tindakan yang selanjutnya. Baik, kita teruskan dengan segmen semasa. Platform Sains Terbuka Malaysia MOSP dilancarkan dalam usaha untuk menggalakkan perkongsian pintar antara ahli akademik dengan penggiat industri sekaligus merancakkan lagi bidang inovasi berteraskan penyelidikan menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof. Dan melalui platform kolaborasi bersama Akademi Sains Malaysia, 10 bidang kajian diberi tumpuan termasuk biologi, sains, kimia dan juga matematik. Pada MOSTI dan Akademi Sains Malaysia telah membangunkan Open Science untuk Malaysia di mana researchers, para akademik dan research community bukan saja di Malaysia, seluruh dunia boleh berkongsi untuk memfokuskan dalam research mereka supaya dengan perkongsian secara open ini, ianya bukan saja transparent tapi pada masa sama kita membuat secara kolaboratif. Dengan collaboration ini diharapkan ianya bukan saja menjimatkan masa sebabkan tidak ada duplication tapi ianya lebih bermanfaat dan boleh mempercepatkan lagi usaha untuk kita membangunkan apa saja penyelesaian kepada masalah yang kita hadapi melalui sains. Pelanggan kini boleh menikmati menu Rahmah melalui perkhidmatan syarikat penghantar makanan Foodpanda. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Suara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub, ia merupakan inisiatif syarikat tersebut dalam menyokong usaha kerajaan meringankan beban ekonomi dan kos suara hidup rakyat. Bira, kerana Foodpanda telah menjadi suatu syarikat food delivery yang pertama di Malaysia yang bersama dengan inisiatif Payung Ramah di mana menu ramah yang ditempah melalui Foodpanda akan dapat disampaikan kepada setiap individu ataupun rumah. Melalui Foodpanda juga ada program yang kedua iaitu juga pakej ramah. Di mana pakej ramah ini dalam mereka mengemukakan
servis ini kepada rakyat dalam barangan yang pakej yang bernilai RM50 dan juga RM30 dalam bentuk barangan-barangan asas, barangan runcit yang asas yang diperlukan oleh rakyat. Golongan suri rumah tidak ketinggalan untuk diberi peluang menjana pendapatan dari rumah. Dan menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri, kementeriannya sedia membantu golongan ini yang memiliki bakat-bakat tertentu seterusnya membuka peluang sehingga bergelar usahawan. Selepas COVID-19, jadi kita bantu mereka. Kita bagi mereka RM500 seorang walaupun mereka hanya berada di rumah dan mereka mempunyai bakat-bakat dan nak menjualkan produk. Macam hari raya, sebelum hari raya, mereka nak menjual kuih. Sekarang ini sebelum gawai, sebelum tadau kekhidmatan, kita nak pergi ke tempat-tempat yang berkaitan untuk membantu mereka dapat mereka membuatnya di rumah dan mereka boleh juga menjaga anak mereka. Sikap amanah dan menjunjung integriti ketika melaksanakan tugas perlu sentiasa menjadi keutamaan warga kerja Kementerian Komunikasi dan Digital KKD. Menterinya Fahmi Fazil berkata ia bukan sahaja memberi nilai harga terhadap diri sendiri, malah memberi impak besar kepada organisasi, rakyat dan juga negara. Nilai integriti ini mesti terus dipelihara agar tidak berlaku pelbagai kepincangan seperti penyelewengan untuk kepentingan pribadi, rasuah dan sebagainya. Integriti ini juga sangat penting kerana kita lihat dengan ada satu semangat integriti yang tidak terkalahkan. Bukan hanya rakyat Malaysia akan memandang kementerian ini, kerajaan ini dengan lebih baik, malah juga para pelabur. Okay, syukur alhamdulillah kerana ini adalah hasil peluang dan juga kepercayaan yang telah diberikan selama ini oleh semua pihak. Dan terima kasih atas kerjasama antara rakan-rakan tugas dan juga pihak atasan. Dan insyaAllah dengan penghargaan ini akan terus memotivasikan kami, penjawat awam terutamanya. Ini adalah satu semangat untuk saya mencipta lagi kejayaan yang lebih cemerlang, bukan sahaja untuk RTM dan KKD, malah untuk Malaysia secara keseluruhannya. Buatlah perkara, kerja dengan sebaik mungkin kerana perkara yang baik tidak akan sia-sia. Dan jika anda berada di sini suatu hari nanti, tiada siapa akan mempertikaikan segala usaha anda. Dan ini akan memberikan motivasi yang lebih kepada kita selaku penjawat awam dalam melaksanakan tugas yang telah diamanakan. Kementerian Komunikasi dan Digital akan memastikan pelarasan dibuat terlebih dahulu sebelum memulakan projek titik kehadiran atau Point of Presence POP fasa 2, khususnya melibatkan sekolah. Menurut Menterinya Fahmi Fazil, ke arah itu pihaknya akan meneliti keperluan sekolah-sekolah bagi mengetahui mekanisme yang sesuai bagi pemasangan internet. Akan melalui fasa yang sedikit berbeza, ada yang lengkap fasa 1 bagi POP, ada yang akan mula fasa 2, ada yang masih menyelesaikan fasa 1. Jadi kita akan tengok negeri ke negeri apa kesesuaian. Tapi saya ingin pastikan bahawa ada penyelarasan dari segi bukan hanya kabinet itu diletakkan, tapi pihak pengurusan sekolah juga difahamkan dan mereka faham bahawa masih ada sedikit usaha yang perlu mereka lakukan untuk bawa internet itu masuk ke dalam perkarangan sekolah. Sebanyak 15 kes berkaitan cuaca panas direkodkan di seluruh negara. Daripada jumlah itu, satu kematian dilaporkan, manakala selebihnya menerima rawatan di semua fasiliti kesihatan. Kita pastikanlah di setiap hospital kita bersedialah dari sudut rawatan ke atas mana-mana pesakit yang masuk akibat daripada strok haba ini. Strok haba lah selalu yang masuk ke hospital, tapi ada juga kesan-kesan lain, contohnya fatigue yang melampau ataupun kekejangan haba dan sebagainya. Jadi memang kita pun telah buat briefing dan pihak-pihak kita punya DDG ataupun ketua pengarah kesihatan dan juga timbalan ketua pengarah kesihatan juga telah melihat perkara ini dan telah memastikan kita bagi alert lah kepada hospital, pengarah-pengarah hospital juga pengarah-pengarah negeri untuk bersedia at any time jika ada kes-kes yang berlaku akibat daripada haba yang melampau.
Hospital Rembau menerima sijil pengesahan halal Malaysia sekaligus melengkapkan 7 buah hospital di bawah kawalan kerajaan yang memperoleh sijil pengesahan itu di Negeri Sembilan. Menurut Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, beliau melihat pencapaian 100% halal itu juga wajar diperluas meliputi agensi kerajaan yang lain. Negeri Sembilan amat mengalu-alukan program ini dan kita berharap dapat diteruskan bukan sahaja di hospital tetapi di semua tempat, khususnya di kantin-kantin sekolah, di cafeteria, di di gerai-gerai PBT yang terlibat. Dan saya berharap bahawa ini dapat di industri halal ini dapat diangkat di negara kita, kerana kita lah antara negeri yang pertama memperkenalkan industri halal ini di peringkat negara dan antarabangsa. Jabatan Kesihatan Negeri-Negeri Sembilan mengesahkan jangkitan COVID-19 di negeri itu dalam keadaan terkawal. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Sembilan, Datuk Dr. Halina Abdul Rashid, catatan kes harian masih rendah dengan catatan kurang daripada 5 kes. Dan selain itu, tambahnya tiada kes strok haba dicatatkan setakat ini di Negeri Sembilan. Kita kurang daripada 50 kes satu hari lah. And then kita sakit yang di hospital, kita juga pun memang kita rawat di beberapa hospital. Contohnya di Hospital Tengku Jaafar ada juga, di Hospital Tampin dan juga di Hospital Jempol. Jadi penggunaan pesakit yang dirawat di ICU juga memang terkawal lah. Jadi kita memang ada katil yang kita masih boleh tempatkan pesakit yang dirawat di ICU. Hari ini pun tak ramai pun, dalam saya ingat dalam 2 orang saja. Projek pengeluaran silika ultra tulen dan kristobalit yang dibangunkan syarikat Terengganu Silika Marang Sinar Berhad TSM di Merchang Marang Julai ini bakal membuka 290 peluang pekerjaan. 250 peluang pekerjaan sedia ditawarkan untuk anak-anak tempatan. Projek fasa pertama yang dijangka siap pada 2024 akan mengeluarkan produk silika terbabit pada kapasiti 2.6 juta tan metrik untuk kegunaan industri hiliran domestik serta antarabangsa. Projek Crystal Blood ini dan juga High Purity Silika yang akan menjamin untuk masa depan di mana kita mempunyai hasil silika yang bermutu tinggi iaitu 99.99%. Di mana kita akan membuat cara yang terbaik untuk menghasilkan ia menjadi satu perkara yang yang di masa hadapan akan terbentuk. TSM juga bekerjasama dengan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri serta Lembaga Pelaburan Malaysia MAIDA bagi mempromosi dan menggalakkan lebih banyak pelaburan asing dalam sektor hiliran khususnya di Terengganu. Persediaan 21 petugas teknologi maklumat tabung haji menjelang ketibaan Jemaah Bakal Haji 1444 Hijrah semakin siap sepenuhnya. Pengarah Operasi Teknologi Maklumat Operasi Haji, Saidan Ishak berkata, cabaran utama pasukan itu ketika ini adalah memastikan kestabilan talian semasa. Jadi petugas-petugas haji ini semua dah kita lengkapi dengan informasi supaya kalau ada apa-apa masalah untuk jemaah haji bertanya cara menggunakan dan sebagainya boleh rujuk. Dan di setiap bangunan penginapan jemaah haji pun kita sediakan juga pejabat-pejabat, pejabat matap, dan kita ada juga pejabat, kita juga ada khidmat pelanggan yang mana yang ini digunakan untuk sebagai lokasi rujukan untuk jemaah membuat aduan dan sebagai, dan kalau sekiranya ada apa-apa pertanyaan lah. Jadi untuk melibatkan aplikasi juga boleh rujuk kepada mana-mana petugas haji. Dan dengan itu pastikan sahih berat seketika. Kita kembali lagi selepas ini dengan segmen terakhir notifikasi. Apa kelemahan dan ketimpangan sekarang? Dalam laporan terakhir, minat anak-anak dalam bidang sains, matematik dan teknologi kian berkurang. Jadi saya telah minta Menteri Pendidikan adakan pasukan khas KPP beri perhatian untuk mencari jalan menyuntik semula semangat anak-anak
supaya dididik sebagai manusia tetapi juga memberikan pertimbangan tentang cabaran-cabaran disiplin baru dalam bidang teknologi dan sains, kerana dari kajian awal minat anak-anak terutama di desa, dalaman dan kategori miskin bandar itu minat dalam bidang sains dan teknologi sudah merosot. Ini cabaran buat kita dan bagi negara yang menuju pada bidang saya kata teknologi hijau, electric vehicle, soal cabaran iklim, soal digitalization dan data center yang dibidangkan, tetapi tidak cukup anak-anak yang terlatih dalam bidang fokus pusat. Malaysia Madani. Lima jari dengan jalur merah putih merupakan simbolisme kepada rukun negara. Bulan sabit. Bulan merupakan simbol kepada agama Islam sebagai agama persekutuan. Bulatan. Bulatan berwarna biru menandakan kebulatan muafakat dan perpaduan di kalangan rakyat. Bintang. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan di kalangan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Warna biru, kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Warna kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Warna putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Warna merah, keberanian jati diri dan keazaman. Malaysia Madani, negara bangsa progresif. Baik, bagi segmen notifikasi kita mulakan dengan Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani, Haji Abdullah Sani bersama Timbalan KPN Tan Sri Razaruddin Hussein dan seluruh warga polis Raja Malaysia merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada ulang tahun keputeraan ke-80 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail Raja Negeri Polis pada hari ini 17 Mei 2023 bersamaan 26 Syawal 1444 Hijrah. Baik, selamat menyambut Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia daripada segenap warga Jabatan Penerangan Malaysia. Baik, berikut pula mengenai sambutan Minggu Perpaduan 2023 Peringkat Kebangsaan di Kuching Waterfront, Sarawak. Dan antara aktiviti yang diadakan adalah pameran rumah etnik, Unity Run and Ride dan juga eksplorasi rukun negara. Baik, pendedahan yang terlalu lama di bawah cuaca panas boleh menyebabkan kelesuan haba dan juga strok haba. Pastikan anda kekalkan hidrasi dengan meminum sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari. Dan dengan itu, pastikan sahih berakhir hari ini. Jangan lupa untuk teruskan bersama kami esok pada jam 2.30 minit petang di TV1 juga saluran berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.